Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekali lagi bersama dengan saya Cikgu Abdullah di channel ini kata 5 KSSM. Okey, hari ini saya akan berbincanglah. Okey, tajuk pendaraban. Okey, darab. Cikgu akan ajar darab matrik hari ini . Okey, akan sharing kan aja sharing darab. Okey, so sebelum ni kita dah belajar penambahan, dah belajar penolakan, dah belajar So yang tambah dengan tolak dia asas lah, asas. So sekarang ni kita pergi contoh 15 contoh 15. Okey, untuk contoh 15, first kali kita tengok bentuk matrik dululah. Okey, sebelum kita darab dia. Okey, kita ada matrik C. Matrik C kita ada 8 3. So, ni bentuk dia pelajar dah tahu . So, 2 baris 1 lajur lah. So, 1 lajur. So, kita kata dia matrik 2 kali 1. Okey, matrik yang kedua dia bagi dekat sini 1, 2, negatif 2, 5. So dekat sini matrik 2 baris 2 lajur, so 2 kali 2. Okey, pelajar boleh rujuk juga penyelesaian dekat bawah ni lah, ada cerita dekat sini. Okey, so soalan dia tentukan sama ada pendarapan C dan D. Sorry sorry ada gangguan. Okey, C dan D dan D dengan C. Boleh darab ke tak boleh darab? Okey Okey, soalan dia cikgu pakai warna biru lah. Biru pula. Okey, C darab dengan D dulu. So C darab dengan D dulu. So kita tengok dekat sini Dekat sini ni tak sama. Yang dalam dia tidak sama. Okey, kalau tak sama, okay, bila tak sama, CD ni tidak boleh dilakukan. Darab C darab dengan D tak boleh. Tak boleh buat. Okey, kita tengok yang belah dalam. Faham Dia tak sama. Jadi bila tak sama, tak boleh nak didarabkan. Okey, kalau kita terbalikkan dia. Terbalikkan dia D dulu So kita ada matrik D. So D kita ada 1, 2, negatif 2, 5. So kita tahu ni matrik 2 kali 2. Okay, D darab dengan C kita ada 8, 3. So kat sini 2 darab dengan 1. So kita tengok yang belah dalam dalam. So bila dia sama, dia boleh darab lah. Bila sama, boleh, pendarapan ni boleh dilakukan. Faham Ni cerita dia. Cerita dia boleh darab atau tak boleh darab. Okey, cikgu bagi contoh. Cikgu bagi contoh Contoh yang seterusnya lah. Okey, untuk contoh 16, cikgu akan ajar cara nak darab A darab B. Okey, dalam buku teks tu panjang cara penyelesaian. So pelajar boleh rujuk juga buku teks. Okey, di samping tu pelajar boleh tengok kaedah yang cikgu ajar lah. Cikgu ajar Okey, first kali kita tengok ni matrik A. Kita ada matrik A 2 kali 2. So 2 kali 2 dekat sini. Ni 2 kali 2. So dalam dia sama. Bila sama dia boleh didarabkan. Tu point dia lah. Boleh darab. Okey, sekarang ni kita ambil yang atas dulu. Cikgu ambil yang atas dulu Kita settle atas dulu. Okey, untuk jawapan hasil pendarapan ni, kita ambil yang belakang ni jawapan. Yang biru ni, ni jawapan. Jawapan dia 2 kali dengan 2. Okey, kita ambil yang atas dulu.
Cikgu buang yang bawah luah. Cikgu paling panjang ni. Okey, eh, kita yang ambil yang atas dulu. Kita darabkan. So, first kali. 2 darab dengan 6. Kita cerita belah atas dulu, eh. 2 darab dengan 6. So, 2 darab 6, 12. Okey. Boleh, eh? Okey, 2 darab 6, 12. Okey, tambah dengan 3 darab dengan negatif 2. Okey, so negatif 6. Kita cerita belah atas dulu, eh. Kita tak cerita belah bawah lagi. Okey, seterusnya cikgu pakai yang warna hijau. 2 darab dengan negatif 7. So, negatif 14. Okey, tambah dengan 3 darab dengan 1. So, dapat 3. Itu belah atas. So, kita tutup bracket dulu. Ini cerita belah atas, eh. Belah atas dulu. So, kalau belah bawah. Okey, cikgu cerita belah atas. Cerita belah bawah, cikgu pakai warna purple. Ni belah bawah pula, eh. Belah bawah pula. Okey, kita start dengan 1. 1 darab dengan 6. So, 6 tambah dengan 5 darab dengan negatif 2. Negatif 10. Okey, boleh sini, eh. Lepas tu yang ni 1 darab dengan pakai warna apa yang ada ni? Kuning. 1 darab dengan negatif 7. So, negatif 7 tambah dengan 5 darab 1, 5. So, dekat sini pelajar boleh selesaikan dia lah. So, selesaikan dia, eh. Okey, 12 tolak 6 dapat 6. 14 tambah 3 dapat negatif 9. 6 tolak 10 negatif 4. Negatif 7 tambah 5 negatif 2. Ni jawapan dia lah. Okey, boleh, eh? Belajar. Sedikit pembetulan, eh. Ni negatif 11 ni. Negatif 4 tambah 3. So, negatif 11 dekat sini. Minta maaf, eh. So, negatif 11. Okey. Kita pergi soalan seterusnya lah. Soalan seterusnya. Okey. Cikgu buat contoh cikgu sendiri lah. Eh, contoh cikgu sendiri pendarapan, eh. Okey, 1 2 3 4. So matrik A darab dengan matrik B. Okey, 3 4 5 6. So dia nak A darab dengan B, eh. Okey, first kali kita selesaikan yang belah atas dulu. Ni belah atas ni. Ni atas ni dengan yang ni. Dengan yang ni dulu. Okey. So, 1 darab dengan 2. So, pelajar akan dapat 2 tambah. Okey, ni kita cerita belah atas dulu, eh. Okey, 2 darab dengan 5, 10. Tu yang pertama. Okey, cikgu pakai yang warna purple. Warna biru, eh. Okey, kita cerita yang ni juga dengan yang belakang. Dengan yang kedua. So, 1 darab dengan 4. So, pelajar akan dapat 4. 2 darab dengan 6. So, tambah dengan 12. Ha, ni cerita bahagian atas. Ni bahagian atas saja, eh. Ni ni atas. Okey, sekarang ni kita pergi cerita bahagian bawah pula. Kita settle bahagian bawah pula. Ni bahagian bawah. So, 3 darab 3, 9. Tambah. Okey, yang belakang ni 4 darab 5, 20. Okey, cerita dia dengan yang kedua pula. Cikgu pakai warna kuning. So, 3 darab dengan 4, 12. Tambah 4 darab dengan 6, 20, 24. So, selesaikanlah. So, pelajar selesaikan. So, pelajar akan dapat matrik 12, kat sini 16, kat sini 29, kat
Kat sini 36. Ha, ni jawapan dia. Boleh, ni contoh cikgu buat sendiri eh. Okey, kita pergi lagi satu contoh. Okey. Okey, contoh 17 eh. Contoh 17. Okey, kita tengok yang pertama sekali. Dia bagi matriks E. So, matriks E 3, 2 kali 3 lah. 2 kali 3. Ni matriks F. 2 kali 1. Yang dia kena tahulah yang ni. 1 kali dengan 2. Eh. 1 baris, 2 laju. Okey, soalan dia G darab dengan E. So, G ni. Kita ada matriks G. 4, 3. So, darab dengan matriks E. So, E kita ada 5, negatif 1, 0, negatif 4, 8, 7. Okey, so eh, ni matriks 1 kali dengan 2. Ni matriks 2 kali dengan 3. So, kita tengok yang dalam dia sama eh. Sama. So, bila sama, dia boleh darab. Boleh didarabkan lah. Okey. Kita tengok jalan penyelesaian dia eh. So, cikgu padamkan ni dulu. Cikgu cuba selesaikan lah dulu. Okey. Kita tengok eh. First kali kita tengok. Kita semak jawapan dia. Okey. Ni matriks ni 1 kali 1 kali 2. So, matriks ni 2 kali 3. So, jawapan dia mesti 1 baris. 1 baris 3 laju. 1 kali 3. So, maksudnya 1 baris 3 laju ni maksudnya baris dia ada 1 je. Ni baris 1. Ni laju dia mesti ada 3. 1, 2, 3. Ni baris dia 1 eh. Okey, kita selesaikan. 4 darab dengan 5. 20. Betul eh? Tambah. Tambah. 3 darab negatif 4. Negatif 12. Ini untuk baris yang pertama lah. So, cikgu padam dulu yang ni. Panjang jawapan dia eh. Ini untuk laju yang pertama lah. Okey, kita pergi yang kedua. So, cikgu pakai warna purple lah yang kedua. Okey, 4 darab dengan negatif 1. So, negatif 4. Tambah dengan 3 darab dengan 8. So, 20. 24. Ini untuk laju yang kedua. So, laju yang ketiga. Ha, kita pakai warna kuning. So, 4 darab dengan 0. So, 0. Tambah dengan 3 darab dengan 7. 20. 21. So, pelajar akan dapat matriks ni 1 baris 3 laju. So, 1 darab dengan 3. Eh. Ini cerita dia 1 darab 3 ni. Eh. Okey, jawapan akhir dia. So, pelajar boleh tulislah. 20 tolak dengan 12 dapat 8. Kat sini dapat 20. Kat sana 21. So, ni adalah jawapan dia. So, boleh rujuk dekat buku teks lah. Rujuk buku teks. Okey, kita semak jawapan dia eh. Semak jawapan ni jawapan yang full lah. Jawapan yang full dalam buku teks awak. So, ni jawapan dia eh. Jawapan yang kita cari tadi lah. Betul eh? Okey. So, kita settle untuk soalan contoh. Mana itu bincang? Okey, yang ni eh. So, contoh 17. Untuk soalan A, kita dah selesai. Untuk soalan B dengan soalan C, so anak murid cikgu boleh cubalah. Cuba dulu, tak faham. Okey, tengok video cikgu semula, tak faham juga boleh PM cikgu. So, ini sahaja asas yang pelajar belajar untuk pendarapan. Pendaraban eh. Okey, itu sahaja daripada cikgu. Terima kasih.